banget. Iya dong. Eh, kok kamu bawa HP ke sekolah? Emang boleh ya? Ih, boleh lah. Omku kan kepala sekolah di sini, jadi aku gak apa-apa bawa HP. Ih, songong banget sih. Lihat aja nanti, gue ngadu sama kepala sekolah. Kamu lagi main apa, Tuj? Main net match. Di sini tuh banyak orang baik, gak kayak itu tuh. Ih, nanti kamu singgah ya di rumah aku. Downloadin net match juga ke aku ya, ya. Supaya aku juga punya teman baik. Oke. Lihat aja nanti, aku aduin ke kepala sekolah. Duh, aku pasti jadi pusat perhatian deh. Ih, kampungan banget sih. Semua HP kan bisa foto-foto, iu. Sirik aja lo. Sana lapor ke kepala sekolah. Kalau berani. Oke. Okay. Aduh, tapi aku takut ke ruang guru sama kepala sekolah. Sana lapor ke kepala sekolah. Kalau berani. Teman-teman, yuk kita foto lagi. Ayo. Ih, keselin. Pulang sekolah. Guys, sebelum kita pulang, kita foto-foto bareng lagi. Ayo. Ih, apaan sih? Dikit-dikit foto, pamer. Ih, bilang aja kamu ikutan foto-foto sama kita. Deh, ya teman-teman kita foto-foto. Kenapa? Mau masuk ya? Sorry, gak muat. Ih, songong. Sesampainya di rumah. Mama, aku mau bawa HP ke sekolah, Ma. Gak boleh, sekolah kan larang kamu bawa HP. Boleh kok, itu teman aku bawa HP. Mau bilang gak boleh, ya gak boleh. Kamu jangan tiru dong, ya gak boleh. Tapi mah, gak ada tapi-tapian, masuk kamar sana. Pokoknya aku harus buat mama supaya ngizinin aku bawa HP ke sekolah. Bersambung, apa yang akan dilakukannya? Mau bilang gak boleh, ya gak boleh. Kamu jangan tiru dong, ya gak boleh. Tapi mah, gak ada tapi-tapian, masuk kamar sana. Pokoknya aku harus buat mama supaya ngizinin aku bawa HP ke sekolah. Sementara itu, aku harus buat sesuatu. Ma, jadi aku boleh kan bawa HP ke sekolah? Boleh. Yes, mantranya manjur. Tapi kamu kan gak punya HP, gimana mau bawa HP? Aduh, ya aku gak punya HP. Yes, mantranya manjur. Tapi kamu kan gak punya HP, gimana mau bawa HP? Aduh, ya aku gak punya HP. Percuma aku ngedukun kalau aku gak punya HP. Sebel. Keesokan harinya. Selamat pagi semua. Semuanya udah datang belum? Kalau udah, ayo kita foto-foto bareng. Nanti aku upload di TikTokgram. Ayo. Ih, songong banget sih si Mirna. Enggak, terima kasih. Aduh, bilang aja kamu mau ikutan. Oh iya, kok kamu belum laporin aku ke kepala sekolah? Pasti kamu takut ya. Enggak kok. Lihat aja nanti ya, aku laporin kamu sama kepala sekolah. Oh iya, takut. Guys, yuk kita nonton di TikTok Flix. Ada film-film baru loh. Ih, HP kamu keren ya. Bisa nonton kayak bioskop. Iya dong, Mirna gitu loh. Is, Mirna bikin kesel deh, ih. Beberapa jam kemudian. Sawah, kok kamu tadi gak ikutan nonton sama kita? Filmnya bagus banget. Duh, aku ketinggalan banyak lagi. Aku harus tetap sok kuat. Aku gak peduli. Sayang banget kamu gak nonton di HP-nya Mirna. Ih, kamu pergi aja deh, bikin emosi aja. Ih, kamu kenapa, Sawah? Aneh banget. Udah sana, kamu bikin jengkel. Ya udah, bye. Dia kenapa sih? Keesokan harinya. Selamat pagi dunia, aku punya sesuatu yang baru loh. Ih, pasti si Mirna mau sok-sokan lagi deh. Pasti kamu mau sok-sokan lagi ya kan? Ih, serik aja loh. Lihat teman-teman, sesuatu yang baru aku. Ih, sombong amat. Pasti dia mau sesuaian lagi deh. Pasti kamu mau sesuaian lagi kan? Ih, serik aja loh. Lihat deh teman-teman, aku punya jam tangan kayu dari ebony. Ih, kok bisa sih jam tangan dari kayu? Gimana cara buatnya? Biasalah, ini tuh bikinnya susah banget. Terus dari kayu ebony pilihan. Dan ini keluaran terbaru di bulan Juli kemarin. Ih, sombong amat. Biarin,
Dasar Givo. Ih, buah sirsak dimakannya selalu. Sirik aja lo. Ih. Ma, aku mau jam tangan kayu, Ma, kayak Mirna. Kamu jangan minta sembarangan ya. Bolehin lah, Ma. Mama gak ada duit. Sana, tidur, ganti baju. Ih, Mama udah gak sayang aku. Itu anak kok ngomong gitu? Masih kecil juga. Pokoknya aku harus buat Mama beliin aku jam tangan kayu juga. Aku harus ngedukun lagi. Suar, suar, suar. Suar, suar, suar. Suar, suar. Sayang, lihat apa yang Mama beliin buat kamu. Hah? Jam tangan kayu. Makasih, Ma. Nih buat kamu. Mantraku manjur lagi. Akhirnya aku bisa pamer ke Mirna. Kesokan harinya. Wah, kamu punya jam tangan baru juga ya? Ngikutin aku ya? Ih, mana ada. Emangnya kamu doang yang punya? Bleh. Sorry, punya aku itu keluaran terbaru. Punyamu keluaran lama. Oh ya? Kamu gak bakalan bisa nandingin aku. Ih, dasar songong. Betul, kok kamu belum lapor aku ke sana kepala sekolah? Pasti kamu takut ya? Kok dia makin menjengkelkan sih? Sebel, dasar Mirna tai. Ah, kamu berani ya sama aku? Sudah.